sampai mau ke baku hantam gitu ya? Ya kalau ada yang memfasilitasi ya olahraga lah kita. Oh kalau ada yang memfasilitasi mau ini baku hantam sama Mas Antoni? Ya terserah waktu aja yang menjawab. Ya Mas Antoni mau nggak nih baku hantam sama Mas Ruby Pako ini, sama-sama pecinta ayam kan? Gak sama pecinta ayam. Tapi banyak kompornya itu di sosmed tuh ya. Sosmed. Banyak kompornya itu gimana caranya ayam kita jadi nih? Iya. Fight. Nah ini orang di kehidupan real nih, saya dikelilingi promotor fight, petarung semua, aduh bingung gitu. Jadi biasanya ngadu ayam, kali ini kamu diadu mau? Ini dimandiin tiap hari berarti? Ya, nggak tiap hari sih, kalau suhu badannya di panas kita mandikan. Mandikan, tapi nggak masalah walaupun dia nggak dimandiin ya? Nggak masalah, cuman ya agak bau dikit lah. Oh gitu ya? Bau. Itu memang harus rajin ya? Iya, harus rajin, harus diusap-usap ini. Gitu. Wah, usapnya memang harus kayak gini? Iya, ya, emang gini. Oke lah. Tuh kan makin panjang. Makin keras ya? Iya, makin. Jadi di sini aku mau tanya-nanya sama Mas Ruby Pako ya. Nama asli memang Ruby ya? Ruby asli. Asli memang asli, Ruby. Ruby. Ruby batu cincin itu? Bukan. Bukan. Ruby situ sini apa? Ruby lah. Ruby. Jadi ke kameramennya aja gregetan. Sebelumnya kita sudah ngelihat ayam-ayamnya beliau ya. Harganya mahal-mahal, bahkan terjual sampai ratusan juta. Dan pertandingannya pun puluhan juta loh hadiahnya. Ternyata ayam lebih menjanjikan. Ayam lebih menjanjikan ternyata, Mas. Ratusan juta, Mas. Puluhan juta. Hah? Jadi aku mau ternak aja nanti di Palembang lah. Tapi pertandingan ayam seperti itu tuh ada kayak misalkan kejurda, kejurnas nggak sih? Apa? Ada. Ada ya? Ada komunitasnya. Gitu. Jadi di Palembang ada nggak sih pertandingannya? Ada. Ada juga? Ada. Jadi si komunitasnya itu tiap daerah itu ada pencapnya, pengurus cabang. Ada pencap ya? Ah, ada pencap. Gila, ini serius berarti ya? Serius. Beneran berarti ya? Jadi misalkan nanti kan kayak 30 Juni ini kan mau ada kejurnas tuh. Kejurnas. Serius, ada kejurnas. Ngeri. Serius. Ada TC-nya dia ini. Itu hadiah juara 1 60. 60 juta juara 60. Satunya. Okay. Kejurnas silat nggak sampai segitu loh, kecuali kejuaraan multi event ya, multi event kayak PON, SEA Games itu lumayan. Tapi kalau kejurnas sih balik ke tank prop masing-masing. Kejurnas, oke. Di TikTok itu rame konflik nih kayaknya, lagi ada konflik ya. Kalau nggak salah siapa ya dengan Mas Antoni apa namanya? Ribut ya? Sebenarnya aku nggak ada masalah sih. Sampai mau baku hantam nggak deh? Jadi aku pribadi nih bang, kalau dihina tentang masalah ayam lu jelek, ayam lu kalan, ayam lu ayam sayur, nggak masalah. Ya masalah. Gua hobi loh, hobi cari hiburan. Terserah orang mau ngomong apa aja. Tapi kalau udah ngehina ke ranah pribadi, abang kalau gitu gimana? Nah kira-kira begitu. Oh, berarti yang nyenggol duluan beliau. Ya begitulah, nggak ada pujian. Sampai mau ke baku hantam gitu ya? Ya kalau ada yang memfasilitasi ya olahraga lah kita. Oh kalau ada yang memfasilitasi mau ini baku hantam sama Mas Antoni? Ya terserah waktu aja yang menjawab. Ya Mas Antoni mau nggak nih baku hantam sama Mas Ruby Pako ini, sama-sama pecinta ayam kan? Nggak sama pecinta ayam. Tapi beliau ayam apa pecintanya? Ayam juga sih ayam. Sama. Juga. Pako juga nggak? Kurang tahu lah. Semua ayam kayaknya. Semua ayam. Cuman kalau untuk apa penghobi ini lebih mendukung kita. Kita berseteru tentang ayam ya udah ayam. Gitu. Jangan gak usah kemana-mana lah kayak. Oh gitu. Berarti awalnya beliau itu tuh mengkritis di ayam. Mm-mm. Tapi masuknya karena pribadi. Di situ Mas Ruby nggak terima. Nah, terus karena pribadi yang emang itu nggak betul. Dan sampai ada postingan di telepon loh. Sampai nelpon ya? Ya saya nelpon karena. Gimana ya? Kita tanggepin makin rame, nggak ditanggepin makin jadi kan? Makin jadi. Serba salah. Jelekin ini itu tentang pribadi saya yang jelas itu nggak benar gitu. Jadi ya sudahlah apa gitu. Tapi dari Mas Antoni sendiri dia mau nggak baku hantam ya? Ya nggak tahu. Tapi kalau mau jadi. Ya? Ya nggak tahu juga. Lebih gini loh, lebih baik selesaikan di ring, sudahnya selesai daripada
Anda ini promotor ya? Saya ini teman saya banyak promotor. Oh. Mau di Holy Wings atau iya, gimana? Holy Wings, Beyond, Baku Hantam. Baku Hantam. Oh, karena kameramennya yang lebih paham ini. Iya. Anda ini promotor semua ini. Ya, karena kompor. Karena kan saudaranya kan bela diri. Jadi kalau di sosmed ikut, kan banyak kompornya itu di sosmed tuh ya. Sosmed. Banyak kompornya itu gimana caranya ayam kita jadi nih. Iya. Fight. Nah ini orang di kehidupan real nih, saya dikelilingi promotor fake, tarung semua, aduh bingung gitu. Jadi biasanya ngadu ayam, kali ini kamu diadu mau? Biar dia ngerasain bagaimana. Iya, kalau untuk olahraga iseng-iseng ya pakai apa? Kalau kalau bertanding di ring itu kan sportif. Sportif, ada wasit. Iya, kalau nggak ada wasit itu kan sudah namanya apa? Niatnya membunuh nanti. Iya. Kalau di ring kan sportif. Sportif. Kalah udah di sana selesaikan di situ. Biasanya kayak gitu sih kalau orang sudah tanding, mereka berteman. Iya. Karena dulu saya pemegang sabuk juga waktu SMA. Oh ya. boxer, men. Tarung derajat ternyata. Aku dulu waktu SMA. Berarti dulu pernah ikut tarung derajat. Ikut, aku suka. Di mana? Jawa Barat. Di waktu SMA. Di mana? Di mana? Di Sumedang. Sumedang. Iya, di Jawa Barat tadi. Jawa Barat. Jadi ada kembangan tersendiri lah kita ngikutin kayak gitu. Berarti kalau tarung derajat itu kan itu bela diri asli Indonesia. Kita ya, sama-sama asli, dong. Asli. Silat tuh dari Indonesia asli, juga. Indonesia juga kan? Ini sama-sama Indonesia kita. Sama-sama Indonesia. Tambah takut lah kamu ngomong kayak gitu, nggak mau jadi sektor. Enggak, tapi itu dulu, Pak. Dulu cuman. Apa cuman mau nakutin dia? Enggak dulu. Cuman kalau sekarang kan dilatih Mas Adi. Kamu kalau ngomong gitu, orang nggak mau malah tarung sama kamu. Tapi ya buat Mas Antoni, kalau dari saya sih lebih baik ya diselesaikan masalah. Kalau mau secara fisik, tapi tetap selesai semuanya nih kalau udah. Mungkin, iya, mungkin ini loh, melampiaskan kekesalan di media sosial daripada tak kunjung usai, sama-sama dosa saling hina, baku hantam sekalian gitu ya. Ya, saya gimana kompor aja lah. Nanti mau ngikutin netizen juga ya? Enggak, jadi kadang emang netizen itu ada dua kubu ya. Ya. Yang ini pengennya saya gini, yang ini pengennya itu gitu. Jadi nggak ada ujungnya bang kalau ngikutin netizen. Dan kalau misalkan yang berseteru ini gampang kemakan omongan netizen, makin jadi bang. Makin jadi? Makin jadi. Nah, kamu tipe yang mana? Saya nggak mempedulikan netizen. Oh, nggak pelin. Nggak pedulin. Cuman yang... Tapi mau juga. Yang sebelah ya mempedulikan netizen. Oh. Jadi ya... Netizen... Kalau ke dia itu pengennya apa? Ya kalau baca-baca komen mungkin. Rusuh aja, pengen ngerusuhin saya. Oh, jadi netizen pengennya dia tuh ribut. Ya, gitu. Ngerusuhin saya terus gitu. Oke. Okay. Udah tuh si Rubi Pakoy rusuhin aja gitu. Oke. Okay. Karena ya bisa dibilang apa ya, Bang? Di ayam ini 1001 lah. Mungkin penghobi ayam tahu lah dari titik nolnya saya. Mm-hmm. Sampai bisa seperti sekarang. Iya. Yeah. Pure semuanya dari ayam sampai punya ranah bisnis di luar ayam ya dari ayam. Gitu. Jadi enggak sedikit orang yang pengen, yang ada yang seneng, mungkin ada yang aduh anjir ya, biasalah kontra. Anjir. Anak kemarin sore tuh. Gitu. Anjir. Gitu. Jadi seperti itulah, Bang. Tapi pengennya nih, pengennya dari Mas Rubi gimana? Selesainya endingnya gimana? Bertemu atau ribut? Jadi apa pengen kayak gini terus? Enggak, kalau saya kan males berseteru maupun di media sosial ya males lah. Kalau emang harus diselesaikan dengan cara baik-baik ya baik-baik. Tapi kalau misalkan mau diselesaikan dengan cara olahraga ya terserah. Tapi dengan endingnya tetap baik-baik. Yang jelas kalau untuk ribut-ribut itu keluarga sendiri ya, itu tidak menyetujui. Oh, dari keluarga. Selesai udah juga, usah ya, diladenin. Udahlah, biarin lah gitu. Karena keluarga tahu karakter saya, Pak. Gitu. Ayam kalau bandel saya makan. Bener. Ayam 70 juta digoreng loh. Kalau bandel. Iya, bandel. Makan. Hati-hati kamu. Gitu. Diam loh aja langsung. Jadi, saya pikir ya, nggak ada ujungnya sih. Nggak ada ujungnya. Ya, kalau kayak gitu terus nggak ada ujungnya. Tapi bagaimana abang mengatasi konflik-konflik yang ada nih? Abang kan sering nih disenggol orang. Tapi abang ini agak selon juga ya main datengin aja. Enggak. Kalau saya sih orangnya lebih baik ketemu ya. Masalah jadi ujungnya gimana, yang penting ketemu dulu. Kalau udah ketemu tuh biasanya nggak segalak di media sosial. Oh. Sudah ketemu pasti damai. Damai ya? Ya. Walaupun ada baku hantam dikit. Gitu. Oh, dikit ya? Ya, udahnya nggak apa-apa. Agak lebam dikit lah nggak apa-apa ya.
Ya, kalau menurut saya sih ya selesaikan secara, apalagi kan sama-sama pecinta ayam. Nah, mestinya saling support, saling mencintai. Iya. Ya kan pecinta, cinta. Iya kan? Jangan homo ya. Aduh, tapi katanya ayam ini homo sekarang. Enggak. Ini agak-agak transgender sih, Bang. Oke, ya, berarti endingnya pengennya selesai ya, enggak. Ya, intinya malas diusik enggak mau dan enggak mau ngusik gitu. Jadi kalau dibilang kayak orang nih Bang, sebenarnya saya lapar nggak lapar, kalau lagi lapar ya, lapar nggak lapar ya, dikasih makanannya kita makan nggak ada ya udah diem kan gitu. Oke, siap. Gitu. Oke, siap. Ya semoga saya doakan cepat selesai lah sama Mas Antoni. Ya sebenarnya saya apa sama dia itu nggak mau ribut sih. Nggak mau ribut. Nah, maunya saya ributnya sama Abang. Loh, kok jadi sama aku itu? Kok jadinya sama aku ini? Aku mau kalau aku ngajak berantem, Abang terima gak? Berantem apa dulu ini? Ayam. Tapi kita loh, kita nih orang, saya nama organisasi saya ini Esa Terate. Kita tuh kalau mau jadi warga atau jadi pelatih harus ada ayam juga. Harus ada ayam. Ayam jago. Itu nanti dilihat dari mana? Ayamnya, ya, pokoknya ayamnya tuh nggak cacat lah. Dilihat dari segi-seginya tuh. Bulu nggak boleh ada yang patah. Ya, jadi ya intinya nanti ayam tuh yang bagus ini akan kita sedekahkan kurban. Oh kurban. Ya, tapi kan kurbannya jangan sampai kurbannya sapi, kambing kan kemahalan. Ayam lah standar-standar. Jadi ketika kita sudah milih, yang menurut kita udah sayang sama ayam, kita kurban ini bagaimana, ikhlas nggak ya? Kenapa nggak bukan? Kenapa harus ayam gitu? Ya karena memang ada Jawa ya. Jiwa kesatria ya. Iya, dan banyak filosofi dari ayam jago. Ayamnya harus ayam jago. Enggak ayam betina, ya memang harus ayam jago. Jadi banyak filosofi di sana sih. Yang pasti enggak musrik, enggak aneh-aneh lah ayam ini. Oke, nanti ikut lah Esa Terate ya. Ini promosi juga. Belum tahu kan tentang Esa Terate. Ini lama kelamaan jadi pengen login nih. Ah, login. Kalau karena Esa Terate, tapi kalau beli ayam ke beliau ini mahal. Masalah. Gak masuk ini. Masalahnya nanti kalau udah login, Bang, kandang lu di mana? Sherlock. Berarti tinggal ternak ayam yang biasa-biasa aja. Oh. Karena banyak nih orang Esa Terate ketika mau, dia setahun sekali kan pengesahannya. Jadi setahun sekali pasti mereka nyari ayam. Setahun sekali. Ya. Seluruh Indonesia berapa? Iya. Puluh ribu. Ayam ratusan. Yang untuk ratusan ribu untuk pengesahan. Ya, jadi satu cabang aja di Ngawi itu kan paling banyak pengesahan di Ngawi kemarin tuh itu 5.900 orang satu cabang. Satu tempat loh. Satu tempat. Jadi apalagi se-Indonesia ini gimana lah ngitungnya? Satu cabang satu kabupaten. Satu kabupaten. Luar biasa ya. Ya, jadi misalkan iya, se-Palembang berapa total itu bisa ratusan ribu orang. Banyak banget, Pak. Itu satu kali pengesahan, makanya Esa Terate ini adalah salah satu organisasi pencak silat terbesar. Ayam jagonya apa? Ayam mesti ayam Bangkok atau ayam enggak apa? Mesti sih. Kampung juga enggak masalah. Cuman rata-rata kebanyakan biasanya yo, ayam yo. Bangkok. Berisik yo, aku lagi ngetek video kok. Itu apa itu? Hah? Suara apa? Penenang ayam. Ya? Tapi ya aku yakin di followersnya Mas Ruby ini ada orang Esa Terate banyak. Ini pecinta ayam banyak juga banyak, di Esa Terate. Banyak banget yang WA. Bang, ada ayam nggak? Aku cari yang gini-gini buat pengesan PSAT. Aku nggak ngerti, Bang. Pernah? Banyak. Ya, terus gimana? Cerita gimana? Yang nah, itu, pesantren. Jadi, waktu, jangankan yang WA ya? Iya. Dateng kan? Set, dua orang. Tiga orang, dua orang. Kayak pakai santri kan? Iya. Misi di gerbang kan, Bang, nih ada ayam, ada, boleh lihat-lihat, dateng lah, oh, masuk, oh, milih, aku mau ayam Bang buat PSAT, milih ke dalam. Oh dia ngomong gitu? Iya, milih, Bang yang ini aja nih, aku butuh 3 ekor nih buat temanku satu-satu, oh ya udah keluarin kan, set, milih, berapa Bang? 15, 20, ini 35. 35 ribu Bang, 35 juta. Waduh Bang, salah masuk kanan. Salah kanang kita Bang. Gitu. Enggak, ini soalnya buat kontes Bang. Oh. Ada nggak Bang yang harga ya buat ini? Buat, aduh, mohon maaf nggak ada. Soalnya ini impor Bang. Gitu. Jadi salah masuk kandang. Sebenarnya ada kriteria yang emang nggak lolos seleksi ya. Dalam artian nggak masuk buat kriteria masuk ke kontes ataupun yang lainnya. Jadi emang
secara fisik sempurna lah gitu. Oke oke. Jadi ternyata banyak orang yang satu hati yang datang sini juga untuk beli ayam buat pengesahan. Nyasar. Yang WA juga banyak. Tapi ternyata pas masuk ini ya salah ya. Nih, dengar-dengar katanya untuk pengesahan itu kan enggak boleh warna yang lain ya? Enggak juga sih, boleh. Kan kata kayaknya enggak boleh warna jalak ya, Mas? Belum. Warna abu, blorok. Nah, itu sebabnya apa? Selesai. Ya, itu nanti bisa dijelaskan pada saat ketika masa kita teratis ya. Karena nggak bisa sedetail itu. Jadi mitos di ayam. Kalau dari ya, kalau dari pecinta ayamnya ya. Jadi di mata pecinta ayam itu warna blorok tuh, Bang. Ya, kenapa? Itu jarang ayam yang juaranya di atas 10 kali. Oh, berarti dari jadi jarang jadi king lah. Mitos-mitosnya itu. Ah, mitos-mitosnya. Terus warna apa? Jalak. Jalak. Jalak itu apa? Sama juga. Karena di Thailand sendiri hampir jarang. Ya berarti jalaknya hampir sama lah sih ya. Terus kalau zaman dulu pesawat. Iya. Nah, yang itu kan sekedar filosofinya sih ya. Terus yang warna kelabu ya. Cuman warna kelabu ini aku nggak percaya. Ngapa? Kalau dari ayam, dari mitos ayam. Nah, karena aku udah buktiin, Bang. Aku punya kelabu bagus namanya si Bintang tuh bagus. Rasanya berapa kali. Tapi ada orang yang emang fanatik, hampir 70% enggak percaya warna kelabu. Kelabu kalah, Bu. Kalah, Bu. Kalah, Bu gitu. Jadi jarang ayam bisa menangan berkali-kali. Tapi stigma itu saya patahkan karena saya punya ayam kelabu enggak begitu. Sebenarnya lebih ke sugesti sih. Ya kan? Ya mungkin filosofi orang dulu sih ya. Percaya nggak percaya balik lagi ke masing-masing lah. Karena sekarang kan genetik ayam udah modern juga, Bang. Ya. Tapi nggak bisa kita ketergantungan dengan itu juga sih. Kalau dia mau warna apa aja, kalau memang juara ya juara dia. Ya kualitas. Kualitas. Ya, balik lagi ke masing-masing sih ya. Jadi mau login. Kalau mau login nanti cerita detailnya kita ceritakan. Jadi skema di lapangannya pertempurannya seperti apa dulu? Masih enggak, mampu nggak nih badan? Enggak, kalau di ESA Terate itu ya menyesuaikan sih. Menyesuaikan. Kalau memang ketemu pelatih yang benar-benar memahami ya. Makanya kalau sebelum latihan tuh ditanyain, "Dek, ada yang sakit, Dek?" Itu seharusnya. Karena kan ya kalau memang dia ada yang sakit, kita menyesuaikan. Jadi enggak bisa yang dia sakit dipaksain harus kuat dengan yang tidak sakit. Ada yang cedera gitu. Kita cedera kaki disuruh kaki dihajar nggak bisa, Mas. Juga sering sakit hati sama orang gimana. Tapi jiwanya enggak kan? Enggak, dikit doang mulai sakit jiwa. Yang penting jiwanya. Nah, kalau di ESA Terate itu bukan cuman harus jago bela diri enggak sih ya. Tapi yang diutamakan itu kita nanti membentuk persaudaraan ya. Lebih ke relationship lah. Oke lah kalau gitu, Lur. Daripada kita panjang lebar karena sudah ada tamu lagi ini, banyak banget fans beliau di sini ya ternyata ya. Mau beli ayam. Oke, makasih, Mas. Tos dulu lah kita sebelum ini. Ntar ada paket nih. Paket. Apa mau unboxing paket? Langsung ya kita kedatangan ini, guys. Dia ngambil paket langsung kita tutup. Ya. Oke lah kalau gitu ya. Jadi ya ini cuman seru-seru. Bang, di sana aja, Bang. Sama Mas Rubi. Ya, orangnya. Barang sana soalnya. Gokil ya ayam-ayamnya dan aku tertarik. Masih ada orang ada pelihara ayam. Ada. Mahal banget dan bertandingnya juga hadiahnya luar biasa. Jadi kita akan orang ngedidik ayam. Kita sekarang fokus ngedidik ayam aja ya. Ayam lebih menjual. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.